Sinopsis sinetron Suci Dalam Cinta di SCTV. Hari ini 20 Oktober 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat AWM, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat semuanya ya. Berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar sinetron Suci Dalam Cinta. Nah, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dari sini, saya akan menceritakan alur cerita seputar sinetron Suci Dalam Cinta. Tentunya hanya di SCTV. Selamat menonton ya guys, dan terima kasih. Nah, di awal scan kali ini, perempuan yang bernama Almira, seorang yang menjadi kurir, terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan tersebut terjadi akibat sebuah mobil berusaha menghindari motor yang dikendarai Almira sampai terjadi kecelakaan. Mobil tersebut nampak ditumpangi oleh Sela, perempuan yang sedang mengandung dan ingin segera melahirkan. Dan pada akhirnya, kecelakaan itu membuat anak dalam kandungan Sela gak dapat diselamatkan. Sela pun saat itu merasa frustasi sekali karena kehilangan bayinya dan mengalami kerusakan pada rahimnya. Kini pun Almira harus bertanggung jawab atas segala peristiwa yang telah terjadi. Sela mencari Almira dan dia menyalahkan karena bayi yang dikandungnya tidak terselamatkan. Akhirnya pun Sela nampak dendam kepada Almira. Mungkin sampai di sini dulu ya guys ulasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.